dosen dari Fakultas Teknologi Informasi Program Studi Ilmu Pustakaan, alumni serta seluruh mahasiswa kami yang kami sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ida Fajar di kampus Universitas Yarsi. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir membagi ilmunya ya kepada kita. Pak Ida ini adalah pakar. Kita kedatangan seorang pakar dalam bidang sains informasi. Ya. Beliau menempuh pendidikan S3-nya di University of North Texas Amerika ya Pak ya. Bidang yang sama, sains informasi. Nah, hari ini kita akan mendengarkan paparan beliau tentang kesiapan perpustakaan dalam menghadapi industri 4.0 atau 4.0. Apa sih itu? Nah, ya, itu apa ya? Industri 4.0 itu apa? Jadi mungkin kalian sudah baca-baca juga di web ya bahwa 4.0 ini sedang menjadi hot issue ya. Kalau kita bilang bukan hangat lagi tapi hot ya. Hot issue karena memang sedang terjadi di semua lini kehidupan. Nah, ini kita sebagai nanti calon pustakawan harus berbuat apa ya? Harus berbuat apa dengan institusi tempat kita bekerja nanti. Tadi saya baca sedikit di web contoh 4.0 itu ada hotel di Korea misalkan speakernya itu bisa ada speaker yang bisa digunakan untuk menyalakan lampu, mengubah saluran TV, kemudian juga untuk memesan handuk. Jadi nanti semua kegiatan itu hampir semua akan berjalan secara otomatis, secara digital, atau disebutnya dengan menggunakan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Yang penting adalah satu hal yang paling penting sebenarnya adalah lembaga pendidikan tinggi dalam hal ini ya. Bagaimana pendidikan tinggi bisa mempersiapkan mahasiswanya ya, melalui kurikulumnya menghadapi tantangan 4.0. Dan satu unit vital, kalau saya menyebutnya satu unit vital ya, bukan unit pendukung. Satu unit vital di lembaga pendidikan tinggi itu di Universitas adalah perpustakaan. Khususnya di sini berarti perpustakaan perguruan tinggi. Bagaimana perpustakaan harus berubah dalam menghadapi industri 4.0 ini? Harus melakukan apa? Dan perubahannya seperti apa? Itu nanti kita akan dengarkan dari Pak Ida. Juga sebenarnya sejauh mana perpustakaan di Indonesia kesiapannya dalam menghadapi industri 4.0. Nanti akan dipaparkan oleh Pak Ida. Kita ini ada di titik yang mana? Ada di titik yang mana dan berapa langkah lagi bisa menyiapkan diri untuk ya. Ini adalah hal yang penting. Jadi kalian simak baik-baik. Mungkin ada tugas dari dosen yang masing-masing ya. Bikin laporan, kalau tidak ya aktif sendiri lah, bikin catatan ya. Itu saja mungkin sebagai sambutan dari saya. Selamat mengikuti kuliah umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau hari ini saya mewakili Ibu Dekan yang masih menuju ke sini di perjalanan untuk membuka acara kuliah umum. Ya, jadi dengan mengucapkan basmalah, saya buka acara kuliah umum kesiapan perpustakaan dalam menghadapi industri 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Nita. Selanjutnya, kita masuk ke acara inti kuliah umum perpustakaan dan kesiapan menghadapi industri 4.0. Acara kuliah umum ini akan dipandu oleh moderator Bapak Wardiono SSNDA. Kepada Bapak Wardiono, kami persilakan. Biasanya adalah presentasi selama 1 jam.
Bus. Jadi dia tidak lebih datang ke sini. Satu. Yang kedua, karena biasanya kalau ngajar di Thailand, saya juga ngajar di Thailand, jadi di situ itu biasanya dari jam 9 pagi sampai jam 5, atau breaknya 1 jam. Ya. Di berdiri terus dari pagi sampai sore masih kuat. Dan biasanya seminggu saya blok, itu satu semester kalau di Thailand. Saya di Hong Kong saya juga kadang-kadang yang lucu adalah karena muridnya orang Indonesia, yang ajar orang Indonesia, sertifikatnya dari Hong Kong bukan Indonesia. Saya ada 60 megabyte yang akan saya sampaikan. Jadi itu kalau Pak Flaviano bilang 70 slide itu jumlah slide. Ini pakai megabyte, jadi 60 mega. Jadi agak panjang. Jadi kita bicara tentang ini dan beberapa bulan lalu saya di Hong Kong dan China dan melihat bagaimana proposal itu sudah diterapkan di dalam perpustakaan. Jadi itu yang saya kira penting juga untuk kita lihat bahwa di sana sudah terlihat model-model seperti itu. Dan di sini mohon maaf, jadi tidak banyak tulisan, jadi itu silakan tulis sendiri ya. Ganti keyboard itu masih hujannya kecil-kecil, kadang-kadang sampai lepas.
mereka generasi milenial. Jadi imigran ini dengan kehidupannya adalah pola lama, pola-pola generasi yang menggunakan teknologi lama, tetapi menggunakan teknologi baru. Sehingga perilakunya adalah perilaku generasi lama. Kemudian kalau kesulitan dalam menggunakan teknologi, biasanya tanya anak muda. Ini adalah ciri dari imigran. Nah, digital imigran ini banyak bekerja di perpustakaan saat ini. Yang dilayani adalah digital native. Jadi ada kesenjangan di situ. Dan itu terjadi di Indonesia luar biasa besar. Jadi banyak generasi digital migran melayani native sehingga polanya agak berbeda. Ini perlu dikaji juga kepada Indonesia. Bagaimana perilaku pustakawan memberi layanan pada generasi baru S1 yang tahun 90 belum lahir. Keterangannya juga nah di situ. Jadi kalau mengikuti perkembangan teknologi